Al-Basir. Allah itu Al-Alim. Allah itu Al-Aziz. Allah itu Al-Ghani. Allah itu Al-Matin. Apakah Allah akan biarkan kita terlontang-lantung di muka bumi ini jika kita hidup dengan Allah? Sepertinya tidak akan. Mari hamba-hamba Allah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sejak sekarang yuk belajar sama-sama ikhlas, ya. Salat bukan karena ada paksaan. Berat Ustaz, iya, berat memang sayang. Tapi memang harus begitu dia, ya. Kita salat itu memang karena kita sadar kita ini milik Allah. Kita ini enggak punya daya dan kuasa. Saya sekarang bisa berbicara di sini ini karena Allah. Saya bisa menggerakkan mata, menggerakkan bibir, menggerakkan tangan, berkendara karena Allah. Bukan karena bos saya, bukan karena uang saya. Lihat kawan, banyak orang kaya, mereka wafat. Banyak pejabat, mereka meninggal. Banyak orang angkuh, sombong, merasa hebat. Semuanya lenyap, kulluman 'alaiha fan. Padahal mereka lupa mempersiapkan untuk siapa mereka beramal. Mereka lupa memikirkan untuk siapa mereka beribadah. Mereka lupa memikirkan sebenarnya tujuan hidup mereka untuk siapa. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang benar-benar cinta kepada Engkau. Ya Allah, saya juga takut kawan. Saya juga takut. Terkadang kita berpikir, merenung. Ya Allah, apakah memang kami tidak akan mampu hidup jika kami meninggalkan dunia ini? Apakah kami tidak akan mampu bertahan hidup jika kami meninggalkan pekerjaan namun kami menuju Engkau? Apakah kami tak akan mampu bertahan hidup jika kami meluangkan waktu untuk Engkau? Apakah kami tak akan mendapatkan rezeki jika kami meluangkan waktu untuk Engkau? Ya Allah, betapa lemahnya iman kita kawan. Betapa lemahnya iman kita. Betapa kita menjengkali Allah. Wahai kaum muslimin, ayo move. Sebentar lagi 2023. Kokohkan iman kita. Kita ini orang yang beriman. Tujuan kita jelas, akhirat. Tujuan kita jelas, Allah. Tujuan kita jelas, dakwah. Tujuan kita jelas, menolong mereka orang-orang yang membutuhkan. Lalu apakah kita kalau mengorbankan diri untuk Allah? Apakah kita kalau memfokuskan hidup di jalan Allah, benar-benar menghindari yang haram itu haram, yang halal itu jelas? Apakah kita akan fakir? Apakah iya Allah tak akan menolong kita? Apakah iya Allah akan biarkan kita hidup terluntang-lantung? Kawan, Allah itu Al-Basir. Allah itu Al-Alim. Allah itu Al-Aziz, Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Matin. Apakah Allah akan biarkan kita terlontang-lantung di muka bumi ini jika kita hidup dengan Allah? Sepertinya tidak kawan. Maka ayo sambut 2023 ini dengan ketakwaan kepada Allah. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ayo hidup. Gigit betul-betul Al-Quran. Gigit benar-benar sunnah. Gigit benar-benar para ulama. Bukan ulamanya digigit, ya. Bukan ulamanya digigit, tapi titah mereka, cintai mereka, rela berkorban untuk mereka. Karena mengapa? Al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita tidak mendengarkan ulama, lalu kok berani kita mengatakan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.